أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan memberikan amalan untuk Anda cara membuka aura pengasihan dalam diri agar disegani banyak orang, bahkan wanita cantik atau pria tampan pun akan kagum pada Anda. Meskipun Anda memiliki wajah pas-pasan, setelah mengamalkan doa pembuka aura pengasihan dalam diri ini, insya Allah Anda akan dicintai oleh banyak orang. Doa membuka aura positif yang satu ini cukup mudah untuk diamalkan oleh siapa saja, baik itu pria maupun oleh wanita. Di dalam Islam sendiri menyebut aura sebagai cahaya yang terpancar di dalam diri manusia. Namun sebelum menuju ke pembahasan berikutnya, kami minta dukungan dari Anda semua untuk subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat untuk terus berikan informasi amalan kepada Anda. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya tiap-tiap manusia memiliki sinar aura tersendiri. Akan tetapi, ada yang sudah muncul dan ada yang belum muncul, atau bahkan belum nampak sama sekali. Sehingga untuk orang-orang yang auranya tetap belum keluar, kebanyakan mereka bakal mendapati kesusahan di dalam hidupnya. Misalnya saja, susah di dalam hal rezeki, susah memperoleh jodoh, lebih-lebih di dalam masalah percintaan, kadang cukup susah baginya. Begitu pula termasuk masalah karir, masalah kesuksesan, dan juga keberuntungan. Untuk itu, perlunya melaksanakan buka aura positif pada diri sendiri agar melakukan perbaikan aura negatif yang menyelimuti tubuh selama ini bisa untuk dihilangkan. Cara membuka aura positif secara Islami yang banyak dipergunakan oleh guru spiritual adalah dengan melakukan amalan doa membuka aura positif dalam tubuh. Doa membuka aura positif merupakan sebuah ikhtiar batin yang dapat dilaksanakan bagi siapa saja yang ingin melakukan perbaikan, membuka aura dan menyingkirkan daya negatif pada dirinya. Doa membuka aura ini tidak memerlukan syarat puasa apapun. Yang paling penting, Anda percaya dan yakin kepada Allah dalam mengamalkan doa ini. Berikut ini doa membuka aura positif diri sendiri yang dapat Anda amalkan. Ketika Anda sedang mandi, ambillah air satu gayung, lalu bacakan ya Allah sambil menyiram ke kepala sebanyak 3 kali. Kemudian baca ya Rahman sambil menyiram ke pundak kanan sebanyak 3 kali. Selanjutnya baca ya Rahim sambil menyiram ke pundak kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu bacalah kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sebanyak 3 kali. Apabila Anda mengerjakan amalan ini dengan penuh keyakinan dan ketulusan, kemauan yang baik dan secara istiqomah, maka atas izin Allah, pancaran aura positif dalam diri Anda bakal mempunyai pengaruh yang baik. Wanita atau pria yang melihatmu akan kagum, bahkan bisa tergila-gila denganmu. Sekian video amalan yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi